Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan perlindungannya. Kita bisa berjumpa kembali pada kajian Kamis malam di channel Geraha Mualaf bersama saya Don Ditan dan narasumber yang sudah tidak asing lagi yaitu Bapak Menahem Ali. Baiklah, salawat dan salam semoga tercurah bagi Nabi junjungan kita yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya, amin ya robbal alamin. Sebelum saya menampilkan Bapak Menahem Ali, saya ingin mengingatkan kembali bagi para pemirsa yang mungkin ingin menyalurkan zakat sedekah infaknya, bisa mengirimkan ke Bank Syariah Indonesia dengan kode bank 451 nomor rekening 11888899995 atas nama Yayasan Pembina Mualaf Tauhid. Dan juga mungkin bagi para pemirsa yang ingin berpartisipasi dalam wakaf tanah ya yang berlokasi di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur, bisa juga mengirimkan ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan, nanti bisa dicek di running text ya, yaitu tanah di Wonosalam, Jombang, Jawa Timur yang luasnya kurang lebih sekitar 6 hektar, di mana nanti kami akan membangun pesantren dan pusat pembinaan mualaf di area tersebut. Harga per meter persegi yaitu Rp250.000, bisa dikirimkan ke nomor handphone yang ke nomor rekening yang tadi saya sebutkan dan bisa mengkonfirmasikan ke nomor handphone 0812-3280-2080. Baiklah, langsung saja saya akan tampilkan narasumber kita, Bapak Menahem Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ali sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat, Pak Dondi. Alhamdulillah. Ya, Pak, pada malam hari ini kita akan membahas yaitu Gospel Barnabas di dalam Dekrit Paus Gelasius, Pak ya, tahun 492 Masehi ya, Pak ya. Ya, benar. Ya, ini saya baru dengar nih, Pak, ada dekrit begini nih, Pak. Nah, ini pasti nanti akan sangat menarik nih, Pak. Gospel Barnabas ini, Gospel Barnabas ya. Berarti sudah ditulis sebelum era dekrit itu ya, Pak ya, sebelum 492 Masehi ya, Pak ya. Ya, coba nanti kita akan jelaskan secara rinci ya nanti. Ya, maksud saya gini, Pak. Kan kita juga mendengar ada yang namanya Gospel Barnabas yang ditulis kurang lebih di abad ke-16 ya, Pak ya. Ya, memang ada yang mengatakan bahwa ada The Gospel of Barnabas yang ditulis dalam tanda kutip abad ke-16. Tapi sebenarnya pernyataan ini sesuatu yang perlu ada penjelasan. Apa yang dimaksud abad ke-16 terkait eksistensi The Gospel of Barnabas? Apakah itu berkaitan dengan penulisan The Gospel of Barnabas? Maksudnya, apakah abad 16 itu berkaitan dengan awal penulisan Injil Barnabas atau abad ke-16 itu berkaitan langsung dengan penemuan Injil Barnabas? Mengenai bahasa, nanti kita akan coba jabarkan. Ini dua hal yang berbeda antara penemuan Injil Barnabas dengan penulisan Injil Barnabas. Ini jangan sampai disalah pahami. Ya. Nah, ini yang sangat menarik buat saya nih, Pak. Karena kalau yang saya tahu, bahwa yang disebut dengan Injil Barnabas yang ditulis pada abad ke-16 itu, sebaiknya tidak digunakan juga oleh apologet muslim, begitu ya, Pak ya. Karena di dalam Injil Barnabas yang ditulis, yang ternyata ditulis oleh seorang muslim itu, di dalamnya tidak mengakui Isa sebagai Al-Masih, kalau nggak salah begitu, Pak Ali ya. Ya, coba nanti kita diskusikan ya. Nah, para pemirsa, nanti kita juga akan kedatangan tamu ya. Nanti yang tamu itu nanti akan mendampingi saya di sini. Makanya kenapa kok saya di frame saya kok cuma sebelah gitu. Nah, karena di yang tempat kosong ini nanti kita akan kedatangan tamu ya. Baiklah. Mungkin sambil menunggu tamu kita, saya mungkin bisa memberikan waktu dan tempat buat Pak Ali untuk menyampaikan pengantarnya. Silakan, Pak Ali.
Baik, terima kasih Pak Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Saudara-saudara sekalian, pada malam ini merupakan malam yang istimewa terutama bagi seorang muslim. Apalagi ini momen yang amat bersejarah, terutama kalau dikaitkan dengan bulan istimewa, yakni bulan kelahiran Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tidak akan membicarakan mengenai ikhtilaf di antara para ulama berkaitan dengan peringatan Maulid ini, tapi yang akan kita bahas bagaimana kita membaca kritik teks ataupun kritik sumber berhubungan dengan sosok manusia agung yakni Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dalam berbagai dokumen yang nanti coba kita akan bedah. Saudara-saudara, berkaitan dengan persoalan Maulid Nabi yang tentu saja ini merupakan persoalan internal di kalangan umat Islam, memang ada perbedaan pandangan. Ada yang mengatakan boleh diperingati, ada yang mengatakan tidak perlu diperingati. Persoalan ini sebenarnya bukan hanya muncul dalam internal keislaman, tetapi fenomena yang hampir sama juga muncul di kalangan saudara kita kaum Kristiani berkaitan dengan Natal. Ada komunitas kekristenan yang membolehkan peringatan Natal itu. Biasanya kita kenal di antara mereka adalah komunitas kekristenan Ortodok, kekristenan Katolik, ataupun kekristenan Protestan. Tapi ada juga yang mengharamkan dalam tanda kutip atau tidak melakukan peringatan Natal itu. Salah satu di antaranya adalah komunitas kekristenan Unitarian. Atau di Indonesia dikenal dengan sebutan Kristen Saksi Yehova. Yang bisa jadi kelompok ini tidak dianggap Kristen oleh sebagian yang lain. Ini persoalan internal di kalangan Kristiani tentu saja. Jadi fenomena yang hampir sama ini bukan hanya muncul dalam dunia Islam, tapi dalam dunia Kristen juga ada ikhtilaf berkaitan dengan Natal ataupun berkaitan dengan Maulid Nabi. Jadi kalau saudara-saudara melakukan peringatan Maulid Nabi di antara kaum muslimin, berarti itu satu pemahaman dengan saudara-saudara kita yang menganut kekristenan Ortodok, Protestan maupun Katolik yang juga mengadakan peringatan Natal. Tapi saudara-saudara di antara muslim yang tidak mau melaksanakan peringatan Maulid Nabi, mereka ini mungkin bisa disamakan dengan penganut kekristenan yang kita sebut sebagai kelompok Kristen Saksi Yehova. Nah, ini mudah-mudahan ini menjadi pelajaran kita bahwa perbedaan di antara umat dalam menyikapi sesuatu itu ada yang bisa kita pelajari berdasarkan pola umat sebelum Islam. Kemudian dari perbedaan itu paling tidak ada semacam common ground. Common ground itu ada kesepakatan bahwa ujung tombak dalam persoalan Maulid atau ujung tombak dalam persoalan Natal itu mengacu pada figur utama. Yang saya maksud adalah figur utama di sini yakni Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Isa alaihissalam. Nah, karena ini momennya momen istimewa, yakni bulan Maulid, maka kita akan mencoba untuk membaca dokumen-dokumen ini dari sisi kritik teks sekaligus kritik sumber. Nah, kita mulai dari kritik yang kita sebut sebagai kritik teks. Tolong Pak Dondi bisa ditampilkan ya. Apa yang sudah saya siapkan tadi. Baik Pak, mohon ditunggu Pak. Ya.
Ya, ini yang pertama ya, Pak ya. Oh iya, boleh diperbesar Pak Dondi? Ya. Ya, oke, cukup. Kita akan mencoba membicarakan tema sentral berkaitan dengan kritik sumber mengenai apa yang menjadi penyebab penciptaan langit dan bumi. Atau dengan kata lain, apa yang menjadi penyebab terjadinya alam semesta ini? Yang saya maksud penyebab di sini, motif apa yang melatari sehingga Tuhan itu menciptakan jagat semesta? Apakah ini merupakan semacam common ground atau bisa dikatakan pola pemikiran dari tradisi Timur Tengah? Apapun agamanya, atau memang ini merupakan kekhasan dari tradisi agama tertentu. Ini kalau kita bicara mengenai asal-usul teks yang dimaksud. Nah, kita akan coba memahami dari perspektif Timur Tengah. Karena Timur Tengah itu merupakan sebuah peradaban besar yang tentu saja dapat dibaca dari berbagai dokumen yang sampai sekarang masih dapat kita analisa. Kita akan coba mulai dulu dari tradisi agama yang kita sebut sebagai agama Yahudut atau agama Yahudi. Nah, kita akan coba lihat salah satu dokumen yang tentu saja ini penting untuk dibaca dari tradisi Yahudi. Kita baca melalui dokumen yang disebut Baal Haturim. Baal Haturim itu merupakan bagian bagaimana cara memahami teks agama Yahudi yang diajarkan para rabi terdahulu, ya. Dan kita harus mulai dulu dari teks yang disebut sebagai Torah Sebichtav, Torah yang tertulis. Tapi sekaligus kita akan bahas dari Torah Sebealpe, Torah yang dilisankan. Nah, mohon kita akan maaf, coba. Mohon maaf. Ya. Nah, ya, ini tamu kita udah datang nih, Pak. Oh ya. Nah, kamera. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ya, baik. Nyasarnya di bawahnya. Masya Allah. Baik, ya ini hanya nyapa saja. Pak Ali, silakan dilanjut, Pak Ali. Baik. Kita ulangi aja ya, tadi baru sekelumit informasi supaya tidak tertinggal. Ustadz Kainama tadi baru saja hadir. Yang kita bahas sekarang itu adalah mengenai kritik sumber berkaitan dengan teks tradisi Timur Tengah. Ya, karena teks tradisi Timur Tengah ini unik karena muncul dalam berbagai agama yang ada lahirnya itu dari kawasan Timur Tengah. Kita sebut istilahnya agama-agama Ibrahimiyah atau agama-agama rumpun Abrahamik. Itu kita mulai dari tradisi Yahudi dulu. Nah, di dalam Sefer Bereshit atau kita kenal dengan sebutan Kitab Kejadian, pasal yang kedua, ayat yang keempat, itu ada nas. Nas yang benar-benar memberikan pesan utama. Motif apa berkaitan dengan penciptaan jagat semesta ini? Jadi motif apa yang menyebabkan Tuhan itu menciptakan jagat semesta, langit dan bumi itu apa? Dasarnya apa? Itu ternyata termaktub di dalam Sefer Bereshit atau Kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang keempat. Di situ tertulis Ella toledot hashemayim wahaaret behibbaram. Inilah kelahiran hashemayim, langit wahaaret, dan kelahiran bumi. Behibbaram, tatkala diciptakan. Jadi, wahibbaram itu diambil dari kata bara, artinya mencipta.
Sedangkan hibar am itu menunjuk pada saat atau ketika diciptakan. Nah, ini dasar dari tradisi agama Yahudi. Memberikan pesan bahwa langit dan bumi itu memiliki sejarah kelahiran. Dan kelahirannya atau penciptaannya itu karena motif tertentu. Kalau kita baca Baal HaTurim, tolong diperbesar teks yang bagian paling bawah, Pak Dondi ya. Apa maksud pengertian dari wehibar am itu? Cek yang ada huruf dalet. Yang huruf dalet saja. Ah, agak ke kanan. Agak ke kanan ya. Nah, oke. Okay. Ini kurang kelihatan, Pak. Urutan nomor 3 dari atas. Ah, ini ada huruf dalet tuh. Nah, tolong diperbesar. Oke. Okay. Kurang kelihatan teksnya semua. Nah, itu ada huruf dalet ya. Kata kunci yang dipakai pada ayat yang keempat itu ada ungkapan wehibar am. Di sini diberikan catatan. Wehibar am itu maksudnya tatkala diciptakan. Maksudnya tatkala diciptakan terkait mengenai penciptaan langit dan bumi. Dari kata bara. Kemudian disebutkan di sini. Disebutkan kata-kata otiyot be Abraham. Tolong digeser lagi, Pak. Otiyot be Abraham. Ini karena sebab Abraham. Ini menarik pernyataan Rabi ini. Jadi wehibar am itu dihubungkan dengan nama khusus. Yakni nama yang dimaksud adalah nama Abraham, be Abraham, demi Abraham. Jadi maksudnya wehibar am pada teks Sefer Bereshit pasal yang kedua ayat yang keempat. Motif penciptaan langit dan bumi itu disebutkan otiyot be Abraham. Karena sebab Abraham. Jadi maksud pernyataan atau penjelasan dari Torah se bealpi, Torah lisan yang diajarkan dari satu generasi kepada umat Yahudi, memberikan informasi bahwa penciptaan langit dan bumi atau penciptaan jagat semesta ini itu dimotivasi karena kehadiran Abraham. Tanpa adanya penciptaan Abraham, maka jagat semesta ini tidak akan diciptakan. Ini merupakan penjelasan dalam tradisi Yahudi. Dan penjelasan ini sangat begitu tegas. Pernyataan ini sangat begitu membuat kita bertanya-tanya. Ternyata pemahaman yang seperti ini itu telah eksis, telah ada dalam tradisi Yahudi. Makanya disebutkan behibar am, itu maksudnya sama dengan otiyot be Abraham. Maksudnya merujuk pada tokoh yang bernama Abraham. Karena huruf-hurufnya itu sama persis, hanya letaknya yang berbeda. Jadi dibangun dari huruf yang sama, tapi susunannya berbeda. Behibar am diambil dari beberapa huruf. Bet, hei, bet, resh, alef, mim, sofit. Sementara nama Abraham nanti di sini juga muncul. Ditambahkan huruf bet, alef, bet, res, he, mim, sofit. Sama. Artinya be Abraham karena sebab Abraham. Atau karena adanya Abraham. Jadi kesimpulannya sederhana. Bila tidak ada Abraham. Bila tanpa adanya Abraham. Maka semesta atau jagat semesta ini. Langit dan bumi ini semuanya tidak akan pernah diciptakan. Ini dalam tradisi Yahudi sangat begitu kuat bahwa tokoh yang bernama Abraham ini adalah tokoh sentral dalam keyakinan agama Yahudi. Berarti ini merupakan dokumen yang tertua dalam tradisi agama Semitik. Dan ini
merupakan teks yang bisa dikatakan sebagai teks sumber yang memang muncul dalam tradisi Yahudi. Nah, coba kita nanti bandingkan agama-agama yang muncul setelah agama Yahudi. Bagaimana hal ini, apakah juga ada? Nah, kita coba cermati. Lanjut Pak Dondi. Kita mulai dari dokumen yang sederhana ya, karena kita banyak penonton atau pemirsa dari kalangan penutur bahasa Indonesia atau Melayu. Saya ambil teks yang berbahasa Indonesia saja. Ini sudah diterbitkan, judulnya Persoalan Logia Yesu. Ditulis oleh seorang doktor yang pakar dalam manuskrip Nag Hammadi, yang tentunya ini ditemukan sebelum penemuan The Dead Sea Scroll atau sebelum penemuan naskah-naskah Laut Mati, dan ini ditemukan di kawasan Mesir. Apa yang termaktub di dalam The Gospel of Barnabas ini? The Gospel of Thomas ini. Coba ditampilkan Pak Dondi dalam Logia The Gospel of Thomas. Pak Dondi bisa bacakan, saya minta dibacakan poin atau nomor yang ke-12. 12, baik Pak. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, kami tahu bahwa engkau akan pergi meninggalkan kami. Maka siapakah yang akan jadi pembesar kami? Yesus berkata kepada mereka, dimanapun kamu tiba, kamu akan pergi kepada Yakobus, orang benar itu, oleh karenanya langit dan bumi dijadikan. Nah, coba. Kalau kita cermati dari dokumen The Gospel of Thomas, ternyata Yakobus itu posisinya hampir sama, bahkan disamakan dengan posisi Abraham dalam tradisi Yahudi. Ya, kalau pada paparan yang pertama tadi, Abraham itu menjadi sebab kejadian langit dan bumi. Tanpa sebab Abraham, maka langit dan bumi tidak akan pernah dijadikan. Nah, sementara dalam dokumen The Gospel of Thomas ini, ada informasi yang memiliki kesepahaman, meskipun tokoh yang dirujuk berbeda, yakni mengacu pada Yakobus. Tanpa Yakobus, maka langit dan bumi tidak akan pernah dijadikan. Ini dari The Gospel of Thomas. Nah, apakah ini ada kesejajaran dengan dokumen dari tradisi Kristen yang kanonik? Ternyata dalam tradisi Kristen yang resmi, itu tentu saja mengacu pada The Gospel of John atau Injil Yohanes. Coba kita baca dari Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai ayat 3. Tolong dibacakan, Pak. Injil Yohanes dulu ya. Injil Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai yang ketiga, khususnya ayat yang ketiga. Ya, saya tampilkan aja ya, Pak ya. Ya, ya. Sebentar, Pak. Yohanes 1 ayat 1 sampai ketiga ya, Pak. Ya. Ya, ini ya, Pak ya. Ya, tolong dibacakan saja. Ya, perikopnya adalah firman yang telah menjadi manusia. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ya, ini merupakan informasi yang diimani
di kalangan tradisi kekristenan Unitarian menyebutkan teks yang poin ketiga ini sangat menarik ya, karena memang di sini ada titik temu bila dihubungkan dengan The Gospel of Thomas ataupun Baal Haturim dalam tradisi Yahudi. Hanya saja kalimatnya mungkin berbeda, tapi motifnya sama. Dan kita bisa ambil persamaan dari tradisi kekristenan Unitarian ketika membahas ayat yang ketiga, itu bunyinya tidak seperti ini. Tapi kalau kita bandingkan versi dari kekristenan Unitarian atau dari kalangan Saksi Yehova, bunyinya segala sesuatu dijadikan melalui dia. Dan tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi yang berbeda penerjemahannya adalah satu kata, yakni istilah oleh. Jadi kalau tradisi Unitarian disebutkan segala sesuatu dijadikan melalui dia. Sedangkan tradisi kekristenan Trinitarian menyebutnya segala sesuatu dijadikan oleh dia. Frase yang terakhir bunyinya sama. Tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Ini sebetulnya motifnya ada kemiripan dengan The Gospel of Thomas. Dan ada juga kemiripan dengan tradisi Yahudi yang saya sebut tadi dari teks Baal Haturim. Jadi masalahnya kalau kita mencari teks sumber, semacam kritik teksnya ya, ternyata ada beberapa hal yang bisa dikatakan ini merupakan warisan dari tradisi Timur Tengah. Tetapi tokohnya bisa berbeda. Kalau dalam tradisi Yahudi mengacu pada tokoh Abraham, kalau dalam tradisi teks Nag Hammadi, The Gospel of Thomas tadi, itu merujuk pada tokoh Yakobus, sementara dalam Injil Yohanes itu mengacu pada tokoh yang nanti itu bernama Yesus Kristus. Ya. Tapi garis besarnya sama. Nah, coba kita bandingkan teks yang ada dalam misalnya The Gospel of Barnabas. Silakan ditayangkan Pak Dondi. Yang bahasa Indonesia saja. Ya, ya. Sebentar, Pak. Yang ini ya, Pak? Ya. Nah, ini saya ambil dari The Gospel of Barnabas. Kita belum bicara mengenai Gospel of Barnabas yang dimaksud dalam diskusi awal kita ya. Saya hanya mengambil dari terjemahan versi Indonesia. Pada pasal yang ke-191 yang bagian akhir itu ada kalimat yang tentu saja ini menarik untuk dicari benang merahnya dengan dokumen-dokumen yang tadi sudah saya bicarakan. Pada frase-frase yang akhir disebutkan demikian. Dalam pada itu Allah mempertunjukkan kepadanya pesuruhnya di dalam haribaan Ismail, sedangkan Ismail di dalam pangkuan tangan Ibrahim. Dekat kepada Ismail berdiri Ishak, di dalam pelukannya ada seorang anak kecil. Dia dengan jarinya menunjuk kepada pesuruh Allah itu berkata, inilah dia, karena dialah makanya Allah telah menciptakan seluruh alam. Ini yang ada termaktub di dalam The Gospel of Barnabas. Jadi siapakah yang dimaksud pesuruhnya di sini? Itu ada diperbincangkan pada pasal-pasal yang lain di dalam Injil Barnabas. Kebetulan ini saya ada The Gospel of Barnabas berbagai macam versi yang bahasa Indonesia ya. Coba saya tunjukkan saja. Ini kebetulan saya punya yang edisi terbaru Injil Barnabas. Ya, ini diterbitkan pada tahun 2017. Kalau yang saya kutip tadi itu dari terjemahan Rahnib. Sementara ini yang akan saya baca dari terjemahan Mustari Irham
dari penerbit Pustaka Al-Kautsar. Ini diadopsi dari versi bahasa Arabnya Injil Barnaba Dirasah Muqaranah, tulisan dari Dr. Mundhir Al-Hayyik. Nah, apa yang tertulis dalam dokumen ini yang versi mohon bahasa ditampilkan dulu, Pak. Ini. Nah, ya. Bentar. Yang itu terjemahan siapa, Pak? Ini terjemahan sebentar, ada di dalam terjemahnya. Tapi ini penulisnya adalah Dr. Mundhir Al-Hayyik. Injil Barnabas. Penerjemahnya Mustari Irham dan Mujibur Rahman. Terbitan tahun 2017. Khususnya saya baca dari pasal ke-39. Pasal ke-39, terutama ayat yang ke-16 sampai 20. Saya baca demikian ya, ayat yang ke-16. Akan tetapi aku memohon kepadamu, tolong katakan padaku apa makna dari kalimat Muhammad adalah Rasul Allah. Lalu Allah berfirman, selamat datang wahai hambaku Adam. Aku katakan kepadamu bahwa kamu adalah manusia pertama yang diciptakan. Dan dia yang kamu lihat itu adalah anakmu yang akan datang kelak ke dunia bertahun-tahun lamanya sejak sekarang. Dan dia akan menjadi rasulku yang karena dialah aku menciptakan segala sesuatu. Jadi pada pernyataan Injil Barnabas ini dikatakan, dan dia akan menjadi rasulku yang karena dialah aku menciptakan segala sesuatu. Ini yang termaktub dalam Injil Barnabas. Ini motifnya sebenarnya sama seperti yang termaktub dalam The Gospel of Thomas tadi. Hanya figurnya berbeda, tapi motifnya sama. Motif penciptaan langit dan bumi menurut Baal Haturim versi Yahudi itu tokohnya Abraham. Menurut The Gospel of Thomas, Injil Thomas, motif penciptaan langit dan bumi itu figurnya adalah Yakobus. Menurut Injil Yohanes, motif penciptaan alam semesta ini, langit dan bumi ini, motifnya adalah Yesus Kristus. Sedangkan menurut Injil Barnabas, motif penciptaan langit dan bumi ini dasarnya adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini berkaitan dengan motif ya. Inilah kemudian yang saya sebut dengan sebutan common ground. Tokoh bisa berbeda, tapi substansi pesannya itu ada kemiripan atau kesejajaran. Kita belum bicara mana yang benar, mana yang salah ya. Kita baru bicara mengenai adanya kesejajaran konsep. Jadi tidak benar kalau dikatakan ini merupakan pengaruh dari tradisi agama atau tradisi kebudayaan di luar Timur Tengah. Ini semua dasarnya adalah tradisi Timur Tengah, tradisi Semitik. Jadi Injil Barnabas yang memiliki pesan seperti ini, itu motifnya adalah dari tradisi Semitik, tradisi Timur Tengah. Injil Yohanes yang menyebutkan hal seperti itu juga dasarnya tradisi Timur Tengah. Dan Baal Haturim yang saya maksud tadi juga dari tradisi Timur Tengah. Oke, kita lanjut Pak Dondi. Nah, pada teks yang bagian akhir ini, sebelumnya Pak, sebelum teks ini tadi, yang bahasa Indonesia tadi. Nah, di situ dikatakan kelanjutan teksnya, dalam pada itu Musa berseru lantang dengan gembira, "Oh Ismail, kamu mengemban seluruh dunia dan surga dalam pangkuanmu. Semoga ingat-ingatlah kepadaku hamba Allah bahwa aku mungkin mendapatkan rahmat dalam pemandangan Allah dengan pertolongan anakmu. Baginya Allah telah menciptakan kesegalaan." Jadi maksudnya sama dengan frase sebelumnya ya, pada alinea sebelumnya. Jadi karena sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau karena sebab khataman nabiyyin, maka segala sesuatu diciptakan atau segala sesuatu dijadikan. Nah, ini yang termaktub di dalam The Gospel of Barnabas. Nah, oke, lanjut.
Nah, di sini ini merupakan hadis yang termaktub di dalam kitab yang disebut Al-Mustadrak, yang kita kenal kitab Mustadrak ala Sahihain, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Hakim. Imam Al-Hakim itu wafat tahun 405 Hijri, atau sama dengan beliau wafat tahun 1012 Masehi. Kitab Mustadrak Al-Hakim itu ditulis untuk melengkapi hadis-hadis sahih yang termaktub di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Ya, apa yang tercantum dalam kitab Al-Mustadrak Al-Hakim itu? Dikatakan pada jilid yang kedua, halaman yang tertera di situ, hadisnya itu bernomor 615, atau lebih tepatnya ya hadis sebelum ini ya, 4227 ya hadisnya panjang. Ada perawinya disebutkan satu demi satu, mata rantai pembawa hadisnya. Paling puncak nanti disebut yakni An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala, telah berkata Ibnu Abbas itu salah seorang sahabat Nabi sekaligus masih familinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga besar dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkata apa? Qala, telah berkata Ibnu Abbas itu, auhallahu ila Isa alaihi salam, Allah telah mewahyukan kepada Isa alaihi salam, ya Isa, amin bi Muhammad wa'mur man adrakahu min ummatika ayyuminu bih, falawla Muhammad ma khalaqtu Adam, walawla Muhammad ma khalaqtul jannata walan nara. Nah, ini menarik sebenarnya. Kalau diterjemahkan begini, telah berkata Ibnu Abbas, Allah telah mewahyukan kepada Isa alaihissalam, ya Isa, wahai Isa, amin bi Muhammad, berimanlah kepada Muhammad. Wa'mun man adrakahu min ummatik ayyuminu bih, dan katakanlah, berikanlah peringatan kepada umatmu untuk beriman kepadanya. Falaula Muhammad ma khalaqtu Adam, jika bukan karena Muhammad, aku tidak akan pernah menciptakan Adam. Walaula Muhammad ma khalaqtul jannata walan nara, jika bukan karena Muhammad, aku juga tidak akan pernah menciptakan surga ataupun neraka. Kemudian di sini ditutup dengan kata-kata kunci. Apa itu? Walaqad khalaqtul arsya 'alal ma', aku telah menciptakan arsy di atas air. Kemudian di situ fakatabdu 'alaih la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di arasy-Nya Allah itu tertulis kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini termaktub di dalam kitab Mustadrak Al-Hakim. Beliau wafat tahun 1012 Masehi, ya, atau tahun 405 Hijri. Apakah ini ada teks pembanding dari dokumen yang lebih tua? Jawabannya ada. Nah, di mana itu? Teks yang terakhir yang tadi saya share kepada Pak Dondi, yang dalam versi bahasa Inggris. Yang terakhir, Pak. Tampilkan. Ya. Berarti yang ini, Pak, yang footnote ya, Pak. Sebelumnya. Oh, sebelumnya. Yang ini. Oh. Al-Kindi. Ah, tolong dibacakan, Pak, itu. Ya. Yang sebentar ya. Dari urutan sebentar, saya hitung aja 1 2 3 4 5 6. Ah, yang keenam, mulai dari yang keenam, dari atas. Sampai the prophet of God, ya. Okay. The rest were made to pay tribute to us. Indeed, this testimony is true. May God glorify you, since God attested it before he created the world. For when the throne is written, there is no God but God.
and Muhammad is the prophet of God. Coba diterjemahkan. Ya. Selebihnya diberikan penghormatan kepada kami. Sesungguhnya kesaksian ini benar. Semoga Tuhan memuliakanmu. Dikarenakan Tuhan sudah mengujinya sebelum dia menciptakan dunia. Karena di atas tahta tertulis tidak ada Tuhan selain Tuhan. Dan Muhammad adalah utusan Tuhan. Ya, itu terjemahan versi bahasa bukan Indonesia, tapi terjemahan bahasa Inggrisnya. Dari mana itu terjemahan? Dari teks bahasa Latin. Ini teks aslinya. Saya ambil dari buku ini. Sebentar, Pak. Ya, sebentar, Pak. Teks buku ini. Medieval Latin. Ya, ini teks berbahasa Latin yang muncul pada era yang tentu saja ini sangat begitu penting untuk kita diskusikan. Era abad pertengahan, ya. Ini berkaitan dengan kehidupan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dari penulis-penulis non-muslim, terutama dari kalangan bishop waktu itu atau para uskup waktu itu. Termasuk tulisan yang berjudul Apology of Al-Kindi. Nah, teks Apology of Al-Kindi itu teks bahasa aslinya sebenarnya dari bahasa Arab, ya. Teks Apology of Al-Kindi itu teks aslinya ditulis dalam bahasa Arab yang menurut para ahli dari kalangan Orientalis sendiri menyatakan ditulis oleh Yahya bin Adi, seorang pembela iman Kristen dari kalangan tradisi Ortodoks Syria. Saya ulangi lagi, penulisnya adalah Yahya bin Adi dari kalangan gereja Ortodoks Syria dan beliau seorang pembela iman Kristen. Itu merupakan rekaman dialog. Nama yang muncul dalam buku yang disebut Apology of Al-Kindi, yang satu bernama Al-Hashimi, mewakili Muslim. Yang kedua Al-Kindi, Abdul Masih, ya. Dan tentu saja ini harus kita cermati, dokumen yang ditulis dengan judul Apology of Al-Kindi itu sudah wujud, sudah ada sejak masa pemerintahan Khalifah Al-Ma'mun yang memerintah pada tahun 834 Masehi. Itu beliau turun tahta atau wafat, saya agak lupa. Tapi yang jelas batas akhir kekhalifahan Al-Ma'mun itu 834 Masehi. Paling awal beliau memerintah tahun 813 Masehi. Ini coba dicermati tahun-tahunnya, ya Pak Dondi, ya. Kalau Mustadrak Al-Hakim tadi itu wafat tahun 1012 Masehi. Sementara Khalifah Al-Ma'mun itu batas akhirnya 834 Masehi. Berarti dokumen Apology of Al-Kindi itu muncul setelah era Al-Hakim, setelah era sang muhaddis yang bernama Al-Hakim, atau sebelum beliau? Jawabannya, sebelum beliau. Jadi dokumentasi yang disebut Apology of Al-Kindi itu sudah ada sebelum pembukuan kitab hadis yang disebut Mustadrak Al-Hakim. Karena lebih tua dokumennya. Dan apa yang tertulis di situ? Di situ dokumennya tertulis seperti bahkan sejajar apa yang disampaikan oleh Imam Al-Hakim. Sama. Nah, ini saya bacakan yang versi bahasa Yunani-nya, ya. Versi bahasa Latin-nya. Di dalam versi bahasa Latin ini ada penyebutan yang luar biasa di situ, karena di dalam dokumen ini ada kesejajaran, yakni dengan ungkapan Diedicimus verbum aeternum ipsius est per quod creata sunt universa. Arti harfiahnya sama. Jadi kalau bukan karena dia, maka dunia tidak akan diciptakan atau alam semesta tidak akan diciptakan. Nah,
Kalau kita bandingkan ya, dari tradisi teks Peshitta yang berbahasa Aramaik, khususnya dari Injil Yohanes, pasal yang pertama ayat yang ketiga itu berbunyi begini. Kul bideh wo velodavi oflo huvas meden dahwo. Itu maksudnya sama dengan ayat yang ketiga tadi. Oleh karena dia, segala sesuatu diciptakan. Melalui dia, segala sesuatu diciptakan. Atau oleh sebab dia, segala sesuatu diciptakan. Ini konsep yang sebenarnya ada kesejajaran sebagaimana yang termaktub di dalam Apology of Al-Kindi. Masalahnya begini sekarang. Mengapa ada kesamaan yang sangat signifikan dari dokumen-dokumen yang tadi kita baca? Ternyata kita tidak bisa mengatakan bahwa Mustadrak Al-Hakim, hadis yang termaktub dalam kitab Mustadrak Al-Hakim, itu diambil dari dokumen The Gospel of Barnabas. Tidak mungkin. Kenapa? Karena nama Injil Barnabas itu sudah termaktub di dalam dokumen yang disebut The Great Gelasianum. The Greatum Gelasianum. Dan itu abad kelima Masehi. Nah, coba ditampilkan Pak Dondi. Halo? Yang mana Pak? Yang footnote bukan? Iya, yang footnote. Oh iya, sebentar Pak. Yang footnote aja. Nah, jadi pada dokumen The Gospel of John, pasal 1 ayat 1. Tolong ini diterjemahkan saja oleh Pak Dondi supaya nanti pemirsa paham. Sebenarnya ya, apa yang termaktub di situ? Sebentar, Pak Ali. Ini yang footnote untuk ayat 1 sampai 18 ya, Pak ya? Ya, ya. Ya. The prologue states the main themes of the gospel: life, light, truth and the world, testimony and the pre-existence of Jesus Christ. Jadi prolog ini menyatakan tema utama daripada gospel, kehidupan, cahaya, kebenaran, dunia, kesaksian, dan prakeberadaan ya, daripada Yesus Kristus, the incarnate Logos who reveals God the Father, sebagai firman yang berinkarnasi, yang mengungkap atau menyatakan Tuhan Bapa. In origin, it was probably an early Christian hymn. Aslinya, ini kemungkinan adalah sebuah himne Kristen awal. Its closest parallel is in other Christological hymns. Paralel yang paling dekat itu ada di dalam himne-himne Kristologis ya. Di Kolose 1, pasal 15 sampai 2, ayat 15 sampai 20, dan Filipus ya, 2 ayat 6 sampai 11, its core 1 to 5, 10 to 11 and 14 is poetic in structure with short phrases linked by staircase parallelism, in which the last word of one phrase becomes the first word of the next. Frost inserts at least 6 to 8 and 15 deal with John the Baptist. Jadi mana tadi? It's poetic ya. It's intinya ya. Its core, inti daripada ini ayat 1 sampai 5, 10 sampai 11 dan 14 itu adalah semacam puisi di dalam susunannya dengan kalimat-kalimat pendek yang terhubung dengan paralelism tangga. Iya. Ya. Bertumpuk. Ya, yang mana kata terakhir daripada frase itu menjadi kata pertama untuk kalimat berikutnya gitu ya. Frost insert itu apa? Masukkan prosa, cerita kisah. Masukkan kisah setidaknya ayat 8 dan 15 itu berhubungan dengan Yohanes Pembaptis. Nah, khusus mengenai yang ayat 1, in the beginning also the first word of the Old Testament Genesis 1:1 was
This verb is used three times with different meanings in this verse: existence, relationships, and predication. Pada mulanya, ini juga adalah kata-kata pertama dari kejadian lama di kejadian 1:1. Kata was, kata kerja ini juga digunakan 3 kali dengan arti yang berbeda di dalam ayat ini, yaitu keberadaan, hubungan, dan predication, kok ya? Predication, gambaran ke depan. Gambaran predication, oh ya, apa namanya, seperti kayak nubuat gitu ya? The word atau dalam bahasa Yunani-nya logos, kata ini, this term combines God's dynamic creative word genesis personified pre-existence wisdom as the instruments of God's creative activity atau proverbs and the ultimate intangibility of reality Hellenistic philosophy. Firman atau yang di dalam bahasa Yunani-nya logos, kata ini menggabungkan kedinamisan Tuhan, kemudian firman yang kreatif, kemudian juga prakehadiran yang dipersonifikasi, kebijaksanaan sebagai instrumen daripada kegiatan kreatif daripada Tuhan itu sendiri, dan kepintaran akhir daripada kenyataan itu ternyata dari Hellenistic philosophy. With God, the Greek preposition here connotes communication with another. Kemudian kata with God itu adalah awalan dalam bahasa Yunani. Ini menggambarkan komunikasi antar sesama satu sama lain ya. Kemudian was God lack of a definite article with God. Kata was God itu adalah apa nih namanya, di bawah definite article dengan Tuhan ya. In Greek signifies predication rather than identification. Itu artinya kurang lebih ini sedikit di bawah definite article daripada kata Tuhan di dalam bahasa Yunani yang mengedepankan nubuatan daripada identifikasi. Begitu kira-kira Pak Ali. Ya. Apa yang ditulis sebagai catatan kaki pada dokumen The Holy Bible yang diterbitkan menurut versi The New Catholic Translation, atau lebih tepatnya mungkin para pemirsa bisa membaca The Holy Bible versi The New American Bible, itu ada penjelasan pada poin 1 seperti yang dibacakan oleh Pak Dondi. Ringkasnya ada indikasi bahwa teks tersebut itu merupakan himne kekristenan awal yang kemudian masuk dalam teks The Gospel of John. Tapi ada sesuatu yang menarik sebenarnya. Kalau kita membaca buku yang ditulis oleh Ignatius dalam bukunya Pengakuan, itu sudah diterbitkan oleh BPK Gunung Mulia versi bahasa Indonesia. Dan judul Pengakuan, buku yang berjudul Pengakuan tulisan Ignatius, itu menjelaskan narasi yang sama bahwa preambul dari The Gospel of John atau Injil Yohanes, bahwa pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan seterusnya, mohon maaf Pak memang, Ali. Ya. Itu Augustine Pak, bukan Ignatius Pak. Oh iya, Santo Augustine, ya Santo ya, Augustine. Ya. Ya. Jadi Hippo. Kalau tidak salah itu Ignatius ya menurut saya dari Hippo kan? Ya Hippo Pak, namanya Augustinus Hippo. Ya. Judulnya The Confession of Saint Augustine Pak. Iya. Iya, iya, iya betul. Jadi yang menyusun itu Ignatius Uskup Hippo kan? Iya betul Pak. Judulnya adalah Pengakuan dalam versi bahasa Indonesia, dalam versi bahasa Inggris The Confession. Dan dalam versi bahasa Arabnya disebut Al-I'tirafat. Ada itu versi yang bahasa Arabnya. Ini kebetulan saya punya nih. Ini judul yang versi bahasa Arabnya. Al-I'tirafat. Nah, ini teksnya. Jadi kalau kita membaca berbagai macam perbandingan teks tadi, ternyata
ada semacam informasi yang sama berkaitan dengan sebab yang menjadi motif utama penciptaan alam semesta atau penciptaan langit dan bumi, termasuk berkaitan dengan tokoh-tokohnya bisa jadi berbeda, tapi motifnya itu sekali lagi sama. Nah, sekarang yang menjadi perbincangan kita, kalau berkaitan dengan Gospel of Barnabas, itu kan ada semacam kesamaan informasi sebagaimana apa yang termaktub dalam hadis yang disebut sebagai Mustadrak al-Hakim tadi. Nah, masalahnya sekarang, apakah The Gospel of Barnabas itu baru muncul setelah era Mustadrak al-Hakim ditulis atau justru sebelumnya? Itu pertanyaan pertama. Atau kitab Mustadrak al-Hakim yang beliau wafat tahun 1012 Masehi itu ditulis setelah munculnya teks yang disebut Apology of Al-Kindi. Kalau muncul lebih awal itu adalah teks Apology of Al-Kindi, berarti apa yang ditulis oleh Mustadrak al-Hakim, oleh Imam al-Hakim bukunya Mustadrak itu, berarti merupakan sebuah warisan purba, teksnya itu warisan purba yang bisa dikonfirmasi dari tradisi non-Muslim. Apalagi ini ditulis oleh seorang pembesar dari kalangan kekristenan ortodok Syria. Dan apalagi itu mendokumentasikan dari tradisi ortodok Syria itu sendiri pada masa kekhalifahan Al-Ma'mun. Nah, sekarang, kalaupun ada orang yang tidak sepakat bahwa dokumen Injil Barnabas itu, manuskrip yang ditemukan itu bahasa Latin. Ada informasi begini, tidak mungkin rasul-rasul terdahulu, maksudnya rasul-rasul Yesus terdahulu, sahabat-sahabat Yesus terdahulu, itu menulis dalam bahasa Latin. Itu tidak mungkin. Ada informasi demikian. Tapi sebenarnya kalau tidak mungkin, itu juga sangat bermasalah. Kenapa? Karena bahasa Latin waktu itu sudah menjadi bagian dari bahasa resmi dalam dokumen-dokumen yang dipakai pada era atau zamannya Yesus Kristus. Saya ambil contoh. Ketika Yesus di kayu salib, menurut informasi Injil Yohanes, di kayu salib itu tertulis dalam tiga bahasa. Yang pertama ditulis dalam bahasa Ibrani, kemudian ditulis dalam bahasa Yunani, dan yang ketiga ditulis dalam bahasa Latin. Betul atau tidak? Artinya bahasa Latin waktu itu juga menduduki posisi penting pada zaman Kristus Yesus. Nah, masalahnya kalau kita cermati Injil Barnabas yang ditemukan pada abad 16 oleh seorang yang namanya itu Framerino, itu memang pada masa kepemimpinan seorang uskup yang bernama Uskup Sixtus, bahkan dikatakan Paus, Sixtus ke-5. Dan itu memerintah pada abad ke-14 atau 16. Tolong nanti dicek lagi ya. Yang jelas itu era sekitar abad ke-15 Masehi. Artinya muncul pada masa setelah Islam. Ditemukannya manuskrip itu. Ya. Tapi masalahnya, apakah manuskrip itu ada hubungannya dengan manuskrip yang dulu pernah tercatat dalam dokumen Decretum Gelasianum yang itu muncul pada tahun 492 Masehi. Sepertinya jadi beda pada ya, dokumen, ya? Pada dokumen, ini saya bicara mengenai dokumen. Dokumen yang ditulis pada masa atau tahun 492 Masehi yang disebut atau dikenal dengan sebutan Decretum Gelasianum itu ya, memang menyebutkan secara harfiah satu teks yang disebut dengan istilah Injil Barnabas, tapi dalam bahasa Latin ya, disebutkan Evangelium Barnabae, artinya secara harfiah Injil Barnabas. Dan itu dibedakan dengan surat Barnabas. Karena di dalam dokumen Decretum
Gelasianum itu disebutkan dua dokumen yang juga menyebutkan nama belakangnya itu Barnabas. Satu, Angel Barnabas. Yang kedua, yang disebut sebagai Surat Barnabas. Kemudian dikuatkan lagi pada dokumen yang disebut The 60 Books, 60 buku, daftar 60 buku, itu memang ada semacam pelarangan untuk membaca Injil Barnabas, dan itu ditekankan pada dokumen itu, dan sekaligus dibedakan dengan The Apostle of Barnabas, Surat Barnabas. Jadi memang itu sesuatu manuskrip yang berbeda. Tapi masalahnya, ini persoalan, apakah yang dilarang pada masa tahun 492 itu yang dimaksud adalah the gospel of Barnabas yang sekarang ini sedang kita nikmati, atau memang manuskripnya berbeda? Ya tentu saja harus ada pembanding. Dokumen yang dibicarakan dengan sebutan Evangelium Barnabae itu sampai sekarang kita belum bisa menikmatinya untuk dibaca. Tetapi yang ada itu justru yang ditemukan di Vatikan itu pada abad ke-16 atau abad ke-14 oleh seorang yang bernama Fra Merino. Jadi kita sekarang mencoba untuk mengklarifikasi apakah memang yang dimaksud pada dokumen The Gratum Glacianum itu maksudnya adalah teks yang disebut Injil Barnabas yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa Indonesia yang tadi kita bicarakan, atau Injil Barnabas yang lain. Nah, itu kan sampai sekarang masih belum jelas, ya, masih belum jelas. Tapi yang pasti, yang tentu saja ini menjadi bahan pikiran kita, the gospel of Barnabas yang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ini memang ditemukan pada abad ke-14 oleh Fra Merino itu. Tapi apakah itu kopi atau salinan atau terjemahan dari Gospel of Barnabas yang belum ditemukan sampai sekarang, itu ada sesuatu yang problem. Saya kira itu, Pak Dondi. Nanti mungkin bisa dilanjutkan dalam tanya jawab, ya. Baik. Terima kasih banyak Pak Ali. Wah, ini tadi Ustaz Kenama telat sih ini. Tapi nggak apa-apa, telat kan cuma sedikit, nggak apa-apa. Oke, tapi apa yang dijelaskan Pak Ali sudah nangkep ya? Insyaallah. Masya Allah. Baik. Syukran kasiran ya, Mara. Baik, ya, kalau gitu sekarang saya mau kasih kesempatan buat Ustaz Ken, mungkin ada tambahan atau tanggapan gitu dari tanggapannya Pak Ali, atau mungkin pertanyaan gitu. Ya, baik. Tawadal, Ustaz. Ya, syukran Ustaz Tendi. Tuan Guruku Ustaz Menachem Ali, ketika saya datang lalu dengar pembukaan dari penyampaian Ustaz Menachem Ali tentang Barnabas, lalu di situ ada juga tentang hubungan secara kontekstual kata-kata, maksudnya dari beberapa kalimat yang juga tertulis dari kitab-kitab yang lain, begitu. Dan arahnya memang saya tadi sempat menangkap, oh ini arahnya Barnabas. Begini Ustazi, ketika saya juga banyak sekali mendapat pertanyaan tentang kitab Barnabas itu, karena ada juga yang bilang bahwa kitab Barnabas itu orang melihatnya di setelah diketemukan itu bahasa Spanyol. Begitu. Saya nggak tahu bahasa Spanyol yang dengan dasar Latin atau dengan dasar yang lain gitu, Spaniard. Saya nggak ngerti juga. Tapi yang jelas, ketika saya mendapat buku itu sekitar tahun 2007 atau 2006. Itu sudah dalam bahasa Inggris. Saya tidak punya yang lainnya. Dan saya mempertanyakan itu kepada orang-orang yang saya anggap saya bisa dapat jawaban. Begini Ustazi, buku Barnabas jelas ditolak oleh pihak sinodal maupun dewan gereja dari Katolik. Semua gereja menolak Barnabas, apa buku tersebut, dikarenakan buku tersebut dibilang bukanlah otentik,
tidak pernah jadi buku yang otentik. Di dalam perkembangannya ternyata saya baca Dectrum Gelasium Gelasianum 492, dan di dalam dekrit ini, di dalam Paus Gelasianus ini, itu malah datanya sedikit sangat sekali, Ustaz. Data tentang seorang yang mengeluarkan dekrit, tidak mungkin orang yang mengeluarkan dekrit ini, itu datanya tuh nggak wah gitu. Seperti Bapak Gereja Agustinus, Bapak Gereja Eusebius, lalu ada Tertullianus, dan itu Bapak-Bapak Gereja tuh kalau udah sampai kepada tahap mengeluarkan dekrit, wah, itu harus datanya tuh panjang. Tapi Gelasianus ini pendek. Bahkan lahirnya tidak tahu di mana. Orang cuma bilang beliau dari Afrika. Nah, di dalam tulisan dekrit itu saya membaca ada yang disebut heretik. Ada kitab-kitab heretik. Kitab-kitab heretik ini banyak sekali, Ustaz. Dan terselip di dalamnya itu Barnabas. Nah, jadi di bagian akhir tadi dari penyampaian Ustaz Menahem Ali mengatakan bahwa kita tidak tahu apakah yang di Gelasianus ini adalah Barnabas yang sekarang kita baca atau Barnabas yang lain, karena di sana ditulisnya itu kalau di depannya yang masuk itu selalu dimulai likewise the works of blessed Cyril Bishop of Alexandria, Bishop Hilario of Patras, Bishop Ambrosius, Bishop Augustine of Hippo, Blessed Jerome the First, dipuji-puji. Tapi begitu pas yang heretik, beliau langsung bilang ini harus dihancurkan. Nah, sebelum Barnabas itu disebutnya gospel, Ustazi. Disebutnya gospel di situ. The gospel in the name of Barnabas Apocrypum. Nah, sebelum Barnabas Apocrypum itu ada Matias. Saya nggak tahu ini Matias apakah Matatias. Imam besar itu, imam besar Matatias. Lalu dari sesudahnya itu, dan sebelum Matatias ada Filipus. Lalu setelah Barnabas ada Yakobus, James the Younger Apocrypum. Ini hal-hal seperti ini, seperti nama-nama besar, mengapit Barnabas. Dan Barnabas yang saya tahu ketika saya belajar tentang teologi, Barnabas adalah orang yang penuh dengan Roh Kudus, Ustazi. Dan Ustazi pasti tahu itu. Barnabas ini adalah nama yang begitu kuat di dalam kehidupan kisah para rasul. Jadi sekitar 1-2 sampai 5 tahun setelah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit, nama Barnabas luar biasa. Oh, luar biasa sekali. Barnabas dan Stefanus. Lalu nanti di bagian kisah para rasul yang lain ada muncul sedikit saja Agabus. Yang menurut apa pemahaman secara pembelajaran teologis nanti ada Raja Abegar dari Edesa, lalu ada putranya namanya Izas Manu. Jadi orang pikir Yesus itu Immanuel, Izas Manu, Izas anaknya Manu, putra dari Raja Abegar dengan istrinya Salamat itu. Wow, ini hal yang luar biasa rame, Ustaz. Saya senang belajar teologi, kenapa? Karena itu wah, seperti kita nonton film. Ustazku, yang ingin aku sampaikan adalah mengucapkan terima kasih karena informasi dokumen yang Ustazi Menahem Ali telah sampaikan kepada saya. Saya hanya ingin menyampaikan pandangan saya tentang buku Barnabas yang sekarang ada. Kalau menurut saya imani itu yang ditulis di dalam dekrit 492, ya insya Allah itu beliau. Gitu. Itu buku beliau Barnabas. Karena apa? Karena sempat ada kejadian di dalam kitab Makabe, semua kitab Taurat dibakar. Semua salinan-salinan kitab Taurat dan segala hal-hal yang menyangkut tulisan-tulisan keilahian, divinity words, divinity writings, divinity scriptures, itu dibakar. Oleh kekuatan penjajah dari Makedonia dan Seleucid. Dibakar. Tapi kejadian ini berulang, Ustazi. 331 kita sama-sama tahu the church father, bapak gereja, menulis dalam bukunya Church History,
331 itu Diocletian bakar lagi. Di depan pasar sampai kitab suci itu sampai setinggi gunung dibakar. Jadi ada seperti, saya menangkap seperti titik-titik lalu dihubungkan itu jadi kayak web, jadi kayak sarang laba-laba, Ustaz. Ini gambaran penghancuran informasi tentang Tauhid. Di antara 100 AD, 100 BC, 100 BC, itu kejadian parah. Masuk ke dalam masa Makabe, lebih parah lagi. Segala sesuatu hal yang berbau Tauhid dibunuh, sampai anak-anak kecil itu gara-gara sunat dipotong, digorok tengah jalan. Wah itu, saya kalau baca Makabe, Ustazi, saya nangis, Ustazi. Nangis kalau baca Makabe, kenapa? Karena orang-orang yang Tauhid, melakukan Tauhid, akidah Tauhid, dibantai habis-habisan sama Roma. Bagaimana mungkin sekarang Roma dibilang sebagai pusat kesucian dari firman Tuhan? Saya juga jadi bingung. Jadi saya mengambilnya begini, Ustazi, cepat saja. Mohon maaf ya Ustazi. 100 sampai akhir Makabe, yaitu Judas Makabe. Itu ada satu titik di mana informasi tentang Tauhid dibantai, para orang yang mengikat diri kepada akidah serta syariah Tauhid pada saat itu bantai, gak ada urusan sampai imam besar Eleazar, cuman gara-gara dimasukin daging babi lalu dia muntahkan lagi dibunuh. Penghinaan terhadap bait suci di Yerusalem ketika babi itu dipotong dan darahnya berceceran kemana-mana, dan babi dipersembahkan sebagai persembahan kepada dewa-dewa Zeus di dalam rumah ibadah di Yerusalem. Itu zamannya Titus yang paling parah itu, Vespasianus dan Titus. Parahnya minta ampun. Parah itu orang pembantaian umat Tuhan, Tauhid. Itu jadi satu titik. Nah nanti ketemu lagi di zaman Yohanes Pembaptis. Apa nih Ustaz? Jadi kayak ada titik-titik gitu. Titik pertama itu, ya sepengetahuan saya nggak tahu sebelumnya udah pernah terjadi atau belum, di zamannya Alexander Agung ketika dia mulai masuk ke lingkungannya Cleopatra. Itu 100, lalu masuk lagi nanti di zamannya Yohanes Pembaptis. Ketika kita punya orang agung dipenggal, dibantai. Lalu di zaman itu pun terjadi dualisme, Ustazi. Karena Yohanes dibilang soter di dalam Lukas pasal 1 ayat 69, tapi tiba-tiba beda berapa pasal di Lukas pasal 1 ayat 69, tapi beda berapa pasal di Lukas 2 ayat 11, Yesus dibilang soter. Ini jadi seperti apa ya? Pengaburan informasi tentang syariah dan Holy Scripture, Tauhid. Itu titik kedua. Titik ketiga itu dapatnya nanti pada saat dipercaya sebagai penulisan Markus yang pertama, 70 Masehi. Markus adalah katanya asisten dari Bapak Gereja Petrus, Kefa, batu karang itu. Tapi dia tulisnya memberikan kesan bahwa Yesus yang ada di Markus adalah Yesus yang membiarkan kezaliman Roma terhadap saudara Yesus sendiri, orang Yahudi. Yesus tidak pernah ada satu kalimat pun yang menentang keberadaan nyata historikal tanah Yudea waktu itu. Darah di mana-mana, anak kecil digorok tengah jalan, apa perempuan dibelah perutnya, dikeluarin. Tidak pernah ada cerita itu. Dan Yesus malah bilang, perlihatkan aku koin itu. Lihat di situ. Oh, ada dua sisi. Sisi pertama siap. Berikan yang wajib diberikan kepada Kaisar, dan berikan apa yang terbaik untuk Tuhan. Nggak lucu tuh. Oke, lepas. Ada tiga titik berarti. 100, zaman Eleazar, sampai ke zaman akhir Makabe, lalu zaman Yohanes, lalu zaman 70 Masehi, lalu nanti ketemu lagi, Ustazi, mohon maaf, 312. 312 ini saya merasa bahwa data historical itu ada penipuan. Kenapa? Karena dengan simbolum ini, dengan tanda ini, engkau menangkan perang. Kiro itu nggak pernah ada di jembatan Melvian Bridge, itu tidak pernah ada. Itu kan tidak pernah ada. Itu kan halusinasi. Iya, orang bilang itu dari situ kan Kiro itu. Tapi
ternyata setelah dilihat di Konstantin Ark itu di Roma, dilihat nggak ada itu. Yang ada malah seperti relief patung dewa. Nah itu titik keempat. Titik kelima itu jelas 325. 325 Masehi. Ini seperti web gitu loh Ustaz. Aku lihat ini tek gitu ya. 325 Masehi ketika pada akhir keputusan konsili dikeluarkan, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Halik Langit dan Bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita. Jadi seperti ada rasa ingin superioritas dari Roma, yang waktu itu negaranya goyang dan ada pemberontakan negara-negara dia yang udah dijajah, lepas, ekonomi hancur, moral hancur. Jadi ada rasa kebanggaan ketika dia bilang Tuhan itu ternyata kalah, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Itu poinnya, titik-titik itu. Lalu nama lagi poin berikutnya Ustazi, ketika 331 itu dibakar. Jadi 325, 331. Lalu ya ini 492. Setelah 451 Kalkedon. Kok setiap tulisan seperti tulisan Barnabe ini disebut heretik gitu. Saya mikirnya gini Ustazi. Protoevangelium James, Yakobus. Protoevangelium. Lalu ada tulisan Gnostic Apologetics of Peter. Lalu ada tulisan juga tentang Thomas. Lalu atau Thomas Didymus itu. Lalu Yudas. Setiap tulisan yang tidak sesuai dengan tumbuhnya dogma Trinitas, hajar gitu kayaknya Ustaz. Ya mohon maaf ya. Dihajar, bakar gitu ya. Apa aja pokoknya dengan cara kalau nggak sempat dibakar, misalnya orang-orang zaman dulu selamatkan itu masukin kayak ke kendi-kendi itu, ke kendi-kendi yang di Nahamadi itu karena mereka takut itu dipunahkan. Ya. Nah akhirnya puncaknya tahun 1500 ketika Trente. Demikian Ustaz. Jadi saya melihat ini seperti titik-titik yang kalau disambungkan ini adalah satu gerakan yang diadakan sengaja untuk menutupi dan mengalahkan tauhid. Insya Allah demikian Ustaz. Masya Allah. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Jadi kalau ada semacam kayak diksi gitu ya, bahwa pada zaman Utsman yang dibilang Quran dibakar, pada saat itu tujuannya untuk menstandarisasi gitu ya. Kalau yang ini dibakar karena bukan standarisasi. Enggak standarisasi, iya, ucapan dialek, iya, ya kan? Iya. Tapi kalau yang tadi Ustaz kayak ceritakan, bukan. Itu dibakar itu bukan standarisasi, tapi bukan. Yang tidak sesuai dengan paham bakar gitu. Jadi ya. Gini, yang saya dapat itu afwan Ustaz, satu menit ya. Enggak sampai. Itu pembakaran itu terjadi, saya melihatnya dari sisi sejarah bahwa ada kekuatan yang ingin memasukkan Helenisme, iya, ke dalam tanah Yudea. Jadi dia paksa melalui itu orang semua jadi Helenis. Iya, iya. Makan babi, enggak boleh disunat. Gitu. Betul. Oke, baik, saya lanjutkan sedikit. Mohon maaf minta waktu sebentar di Bali ini. Tadi ya, ada ya, tadi ada pemirsa yang bertanya di konsili mana saja Tuhan jadi Yesus, Maria jadi Tuhan, Maria jadi Ibu Tuhan, kemudian Roh Kudus jadi Tuhan gitu ya. Saya jawab ya. Kalau pertama kali konsili di Nicea tahun 325 Masehi, itu pertama kali Yesus dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa ya. Makanya itu di situ Yesus diangkat sebagai Tuhan tahun 325 Masehi. Yang kedua, tahun 381 Masehi, barulah Roh Kudus juga dianggap mempunyai hakikat yang sama dengan Bapa. Gitu ya. Jadi konsep Trinitas itu sempurnanya di tahun 381 Masehi. Iya. Kemudian tahun 431 di Konsili Efesus, Maria dianggap ya, sebagai Theotokos ya. Ya. Theotokos kan? Ya. Ibunda dari Tuhan Allah, gitu ya. Penghantar Tuhan ke bumi gitu. Ya. Kemudian baru pada tahun 451 Masehi
di Konsili Kalsedon timbullah apa namanya dekret ya bahwa Yesus adalah 100% manusia 100%. Dan 100% Tuhan. Ada bedanya nggak tuh sama Perseus sama Hercules gitu? Saya belum sempat ngobrol. Soalnya tadi lewat Cilengsi saya kelewatan. Akhirnya ngobrol dulu sama dia. Kalau Perseus, Hercules itu kan 50% manusia, 50% dewa. Kalau ini 100% manusia, 100% Tuhan gitu. Yeah. Oke, itu sambil lalu lah. Yeah. Baik, saya mau kembalikan ke Pak Ali nih. Mungkin sebelum kita tutup, Pak Ali mau ada semacam kayak kesimpulan atau apa? Silakan Pak Ali. Ya. Yeah. Saya hanya mencermati tahun-tahun yang terjadi saja ya. Jadi Konsili Kalsedon itu berlangsung pada tahun 451 Masehi. Pada masa itu berbicara mengenai the great yang sangat utama, mengenai siapa itu sebenarnya Yesus yang kemudian dikenal dengan istilah Kristologi. Jadi Yesus itu 100% manusia, dan sekaligus 100% ilahi. Itu perdebatan yang panjang. Sehingga ketika bicara begitu, ada gereja yang menolak. Yang kemudian dikenal dengan sebutan gereja oriental. Nah, gereja oriental ini yang disebut gereja non-Kalsedon. Salah satunya adalah gereja Koptik, kemudian gereja Syria, kemudian gereja Armenia. Itu disebut semua dengan istilah gereja non-Kalsedon. Dan sekali lagi itu terjadi pada tahun 451 Masehi. Nah, the great yang dikenal dengan sebutan the Greatum Gelasianum itu terjadi pada tahun 492 atau paling akhir 496 masa jabatan dari